benar secara berani Rusia memperingatkan PBB agar tidak menyelidiki penggunaan drone kamikaze di Ukraina. Diketahui negara-negara Barat menuduh senjata drone mematikan itu berasal dari Iran. Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris mengadakan pertemuan tertutup Dewan Keamanan setelah serangan drone kamikaze di Ukraina. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polisinski bersikeras bahwa senjata itu dibuat di Rusia. Ia juga mengutuk PBB dengan tuduhan tak berdasar dan teori konspirasi. Pihaknya meminta Sekjen PBB Antonio Guterres dan stafnya untuk tidak terlibat dalam penyelidikan tidak sah ini. Sedangkan Amerika Serikat dan Uni Eropa mengatakan mereka memiliki bukti bahwa Iran memasuk Rusia dengan drone kamikaze. Washington mengatakan ada sanksi setiap transfer senjata yang bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, kesepakatan yang sekarang hampir mati untuk mengekang kegiatan nuklir Iran dan mencegah negara itu mengembangkan senjata nuklir. Iran membantah memasok drone ke Rusia, bahkan Iran mengatakan siap untuk dialog dan negosiasi dengan Ukraina pada minggu ini. Pasalnya utusan Iran untuk PBB Amir Syed Irasani menolak klaim tidak berdasar pada transfer pesawat tak berawak. Bahkan pihaknya meminta Guterres untuk mencegah penyalahgunaan resolusi terkait isu yang berkaitan dengan perang Ukraina dan Rusia.